Ya, maling ah, maling ah. Maling tak tahu apa ya. Cembe. Maling apa ya? Dilarang yang tabur, Pak, dibul, Pak. Sepedan gula. Sepedan yang sepo. Beredar potongan video di beberapa grup WhatsApp, warganet Kabupaten Pamekasan, Madura yang merekam sekerumunan orang menangkap seorang maling motor. Dalam video berdurasi 54 detik ini terdengar perekam menceritakan kronologi singkat ditangkapnya maling berkaos hitam dan mengenakan sarung kuning tersebut. Kasak kusuk kerumunan warga dalam potongan video itu mengatakan maling tersebut dikejar dari Jalan Raya Larangan Tokol karena mencuri motor milik warga setempat. Maling yang merupakan seorang pria ini mengaku berasal dari Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Seandainya maling ini tidak berhenti waktu saya kejar, saya sudah berniat untuk menabrak, geram salah satu warga yang ikut mengejar maling tersebut. Maling tersebut kepergok warga mencuri motor Scoopy warna merah bernopol M3665C di rumah korban berinisial S. Kronologisnya, bermula dari motor milik korban yang diparkir di depan rumahnya. Tak lama kemudian, N, ibu korban melihat orang yang tidak dikenal membawa kabur motor korban. Lalu ibu korban spontan berteriak. Mendengar teriakan ibunya, korban langsung mengejar pelaku. Saat bersamaan, anggota Polsek Tlanakan yang saat itu patroli ikut membantu mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Desa Kramat. Saat ini, pelaku berinisial A, 31 tahun, diamankan di Polsek Tlanakan untuk diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut. Benar bahwa terjadi penangkapan pencuri sepeda motor. Awal kejadiannya di Desa Larangan Tokol, di mana saudara S, korban yang memiliki sepeda motor ini parkir di depan rumahnya, dan ibunya melihat ada seseorang bawa sepedanya. Kemudian berteriak dan akhirnya terjadi pengejaran. Yang kebetulan waktu itu memang ada anggota Polsek yang melakukan ikut melakukan pengejaran. Namun ketika sampai di TKP penangkapan oleh warga, ya, jadi sudah tertangkap oleh warga dan akhirnya tersangka diamankan ke Polsek Tlanakan. Berapa orang pelaku? Pelaku di sini yang tertangkap satu orang berinisial A, alamat Sampang, dan informasi dari saksi pelaku ini dua orang dan naik motor PCX yang satunya melarikan diri. Dan kita masih lakukan penyelidikan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Barang buktinya apa aja? Barang bukti berarti sepeda motor ya yang terbilik korban Scoopy warna merah sudah diamankan oleh petugas ke Polsek. Dari pengakuan pelaku ini, dan apa alasannya mencuri sepeda? Nah, untuk sementara masih belum disampaikan oleh Polsek Tlanakan. Jadi kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Dikenakan pasal berapa? Pasal 363 ayat 1 KUHP. Dengan hukuman 5 sampai 10 tahun penjara. Coba. Nah, bagus.